Baik, kemudian ilmu kebal. Ada, Pak. Ilmu kebal itu ada. Di putih maupun di hitam ada. Sama-sama ada. Hanya kalau di sini saya tidak mau di show saja, di expose saya tidak mau. Saya ingin penyelenggara tetap bersih. Tapi kalau penyelenggara mau jajal dewe silakan jajal. Mulai tetes ya wis. Pemane gak kebal ya bukan tanggung jawab saya, saya tidak mau dicoba-coba. Mengapa? Karena kualitas orang berbeda kok. Tapi yang jelas kalau ya dulu ayah saya zaman 65, andai kata terjadi 65 ya kita harus berani, expose harus berani. Jadi ada, cuma mana yang bersih itu memang juga tidak banyak. Ada selalu grey, ya. Ada bukan selalu sih, banyak yang grey, yang hitam banyak, tapi yang hitam itu misalnya kebal dibacok itu kalau yang bacok orang misalnya penjeningan ya mesti tedas, mesti enggak kebal lagi. Tapi kalau ilmu kebal putih ini, kalau yang apa yang bacok misalnya kalau soal dibacok ya, itu orang ilmu hitam ya tetap enggak grey sih. Bahkan orang lain aliran saja enggak mungkin beda, enggak mungkin mampu. Yang mampu bisa menghilangkan ini adalah yang punya aliran itu. Kalau ingin kebal dan diekspos silakan tambak beras. Adik saya tapi bukan saya enggak mau. Adik saya itu memang mengajari para apa Mas anu sing pakar nusa itu diisi. Itu urusan adik saya bukan urusan saya ya. Tapi dia memang punya kemampuan bagus sih.